Halo teman-teman, semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman sekalian Dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Hari ini saya lagi di kebun kapulaga teman-teman Ini yang naungannya pohon sengon di depan saya ini ya Kondisinya seperti ini Tadi malam sempat hujan Dan hari ini eh, jalanan juga Agak sedikit beberapa becak ya, ini seperti di depan saya ini dan di kejauhan sana di desa-desa sebelah itu terdengar ada eh, gemuruh suara petir menyambar. Dan mudah-mudahan hari ini tidak hujan ya, jadi bisa beraktivitas dengan lancar tanpa kendala pada kesempatan pagi hari ini. <tuh> Saya akan sharing kepada teman-teman ya, teman-teman sekalian, para petani kapulaga khususnya atau yang masih ingin berminat untuk menanam kapulaga. Hari ini saya akan sharing tentang keunggulan tanaman kapulaga lokal merah, teman-teman. Seperti yang ada di kebun saya ini, di depan saya ini. Kondisinya seperti ini untuk buah alhamdulillah bagus, teman-teman buahnya maksimal bagus ya dan kondisi rumputnya ini juga masih terbilang bagus lah ini pohon sengonnya ini naungannya masih ini yang kecil yang masih segenggam tapi beberapa di tempat yang lain sudah tiga kali lipatnya ini teman-teman nah kondisinya seperti ini ya hari ini posisinya Uh, saya pas lagi mau panen teman-teman, jadi sekaligus saya buatkan konten untuk sharing kepada teman-teman sekalian. Uh, seperti apa keunggulan kapulaga merah yang sedang saya budidayakan ini ya? Ini kalau kita mau ngambil buahnya, mau panen itu seperti ini teman-teman. Banyak yang ada seresah daun itu kita bersihkan dulu, supaya nanti saat mengambil buah seperti ini kelihatan semua dan tidak ada yang tertinggal ya nah salah satu keunggulan kapulaga kamera seperti ini teman-teman buahnya itu e, selalu ada bisa dibilang e, berbuah sepanjang musim ya ini yang saya tunjuk ini bunga yang masih mekar nah di sela-sela buah-buah yang sudah tua itu tetap ada bermunculan bunga-bunga yang sudah mekar seperti ini artinya nanti dua setengah bulan ke depan ini harapan yang akan kita panen berikutnya teman-teman Nah ini yang saya tunjuk saya goyang-goyang itu juga bunga Bahkan ada beberapa di bagian agak dalam ini yang masih kuncup Masih mau mekar itu ada Apalagi yang di bagian dalam-dalamnya tangkai-tangkai buah itu Biasanya nggak terlihat tapi tertutup bulu tangkai itu ada teman-teman Jadi setelah dipanen itu biasanya kelihatan sekali ya Seperti ujung-ujung jarum itu banyak banget jadi salah satu keunggulannya kapulaga lokal merah itu seperti itu teman-teman Jadi berbuah sepanjang musim e, Makanya ketika kita mumpu harus pakai pupuk NPK Yang kandungan NPK nya itu lengkap Sehingga memang kalau menurut saya ya nggak ada lagi fase generatif atau vegetatif Jadi mereka e, tanaman ini membutuhkan nutrisi yang sangat lengkap jadi enggak, enggak ada istilah hari ini kita pupuk N dulu baru nanti kita tambah B dan kayaknya tidak teman-teman Jadi kalau yang saya lakukan adalah NPK nya itu yang yang lengkap ya. Walaupun <tuh> saya biasanya pakai NPK itu hanya sekedar bumbu, yang lainnya itu saya bikin sendiri pakai NPK organik teman-teman. Nah, ini pengerjaan eh, panen itu kalau yang saya versi saya ya. Mudah-mudahan nanti bisa eh, menginspirasi teman-teman. Jadi tidak ada lagi istilah jombret teman-teman. Ini yang daun-daunnya sudah tua. Itu sekaligus saat kita panen seperti hari ini, itu kita wibil, teman-teman. Apalagi yang untuk batang-batangnya itu sudah kelihatan kering, ya. Tetap malah harus kita potong. Untuk selain yang kering, itu kita <tuh> uh, lihat yang posisinya sudah agak menguning, itu kita potong, teman-teman. Nah, seperti ini, ini yang sudah kering, kita potong, dan pakai alatnya harus pakai sabit, sabit seperti ini. Jadi, maka saat kita memanen buah kapulaga itu tidak pakai pisau. Jadi pakai sabit yang ujungnya kita bikin runcing seperti itu, teman-teman. Jadi mudah untuk e, masuk di sela-sela e, tangkai buah sehingga tidak merusak bunga-bunga yang akan muncul di sebelah-sebelahnya. Kalau ujungnya lancip kan lebih mudah, lebih lincah untuk masuk di sela-sela e, buah-buahnya, teman-teman. Nah, sekaligus ketika kita wiwil seperti ini bisa sangat mudah karena pakai sabit yang besar. Dan ada rumput-rumput e, kecil di kanan kiri rumpun itu juga bisa sekalian kita bersihkan. Jadi satu kali pengerjaan kita panen, kita bersihkan rumpunnya, sekaligus kita wiwil dan kita e, jombret beberapa rumput yang memang ada di sekitar rumpun, teman-teman. Jadi lebih simpel ya, satu kali pengerjaan itu lebih mudah. Uh, lebih tidak begitu menghabiskan tenaga kerja teman-teman Jadi sekali kita panen Nah seperti ini rumput-rumput yang ada di keliling sekeliling ini Kita sambi, kita jombret sekalian Jadi kelihatan nanti rapi dan setelah panen Baru kita tinggal langsung uh, melakukan pemupukan Tanpa harus membersihkan lagi rumput kapulaga ini teman-teman Nah, jadi seperti itu ya. Intinya kapulaga lokal merah itu sangat bisa kita andalkan untuk bisa kita uh, tunggu panennya itu pasti setiap dua setengah bulan sekali kita bisa memanennya. Nah, pakai sabitnya seperti ini teman, teman, yang ujungnya runcing seperti ini, jadi bisa begitu lincah masuk di sela-sela seperti itu. Nah, untuk yang berikut ini, ini yang di rumpun depan saya ini, ini yang posisinya sudah saya ambil e, buahnya. Untuk lebih meyakinkan dan memastikan kepada teman-teman sekalian seperti apa sih bunganya setelah dipanen itu. Nah, seperti ini. Jadi langsung sudah bermunculan, teman-teman. Jadi terus terus ada terus tanpa henti bunga itu terus bermunculan. Nah, ini yang saya pegang ini yang bekas bekas tangkainya buah ya. Sehingga ketika tangga-tangga buah ini sudah kita ambil, uh, otomatis sudah tidak menutupi calon bunga-bunga di bagian bawahnya teman-teman. Sehingga terlihat sekali ya ini, ya ini, ini seperti jarum ini. Di ujung uh, jari saya ini sudah ada yang sudah magak, agak mau mekar ya, ada yang masih kuncup seperti itu, ada yang sudah mekar seperti ini. Artinya apa? Artinya nanti dua setengah bulan lagi harapan kita untuk panen itu ada teman-teman nggak harus nunggu muncul bunga ya memang bunganya sudah bermunculan seperti ini seperti itulah kapulaga lokal merah jadi makanya kalau kita hitung setahun itu ya bisa panen berapa itu kalau 12 bulan kita bagi dua setengah bulan ya bisa panen hampir enam kali lah ya hampir ya lima kali lah hampir panen lima kali setiap tahunnya uh, jadi seperti itu makanya saya mempertahankan untuk membudayakan kapulaga lokal merah ini. Mudah-mudahan teman-teman di lain daerah sana terinspirasi juga dengan apa yang saya lakukan ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.